Dewi punya rutinitas menyenangkan tiap pagi. Mengajak anjingnya, si Otong jalan-jalan. Rutenya, hutan kelurahan dekat rumah. Tak usah jauh-jauh. Pagi ini Dewi menyusuri jalanan yang biasa dia lewati. Ya sama kayak rute sehari-hari aja. Dewi sangat menikmati waktu-waktunya bersama si Otong. Tapi ada yang berbeda nih kali ini. Pas Dewi dalam perjalanan pulang, ada suara yang membuatnya menoleh. Sesuatu di sebelah kiri menarik perhatiannya. Kayak ada yang caper gitu, pengen banget diliatin. Berhentilah Dewi. Pandangannya tertuju pada salah satu pohon yang tidak jauh dari situ. Dia tertegun untuk beberapa saat, menantikan kejutan dari balik pohon. Ya kali Sahrukan tiba-tiba joget dari balik pohon ngajak peta umpet kayak di film-film Bollywood. Tapi apa itu? Kayak ada yang kinclong gitu di tanah. Glowing kayak mukanya opa-opa Korea. Dewi pun mendekat. Wah, kalung. Lumayan juga ini. Kalung siapa ya? Tapi tak ada orang di sini. Ku bawa pulang aja ah, lumayan. Tanpa Dewi sadari ada sosok yang mengamatinya dari balik pohon. Tapi ya memang bukan Sahrukan. Sampai di rumah, Dewi meletakkan kalung temuannya itu di atas meja. Dia lantas melepaskan tali kekang si Otong. Loh, ada suara benda jatuh. Apa ya? Oh, kalungnya jatuh. Lah, bukannya tadi ku taruh meja. Kok bisa jatuh sendiri sih? Aneh bener. Caper banget kalung ini, kata Dewi. Tapi emang cakep sih. Ku cucinya ah, biar makin kinclong. Nah, tuh udah bersih. Coba sekarang ku pakainya. Wow, bagus kan? Cocok deh kayaknya buat aku nih. Keren. Dewi senyum-senyum sendiri. Pas Dewi tidur-tiduran sore gitu, dia kayak ngelindur. Rasanya kayak ada yang ngeliatin. Tapi kok iya horor? Apa ya itu? Suara telepon membuyarkan lamunan Dewi. Oh, itu pacarnya. Nanyain kabar. Biasalah pacaran zaman sekarang. Harus rajin berkabar demi menghindari tuduhan mengghosting. Iya kan? Di telepon, Dewi mengundang pacarnya datang ke rumah. Kamu ke rumah dong, sini aku masakin makan malam. Gak usah bawa apa-apa, cukup datang aja. Wih, kayak undangan di kartu ulang tahun ya. Tiada kesan tanpa kehadiran Anda. Abis nerima telepon itu, Dewi melamun lagi. Kali ini, di depan jendela, dia melihat anak perempuan tetangga main sepeda. Bayang-bayang itu hadir lagi. Aneh bener Dewi nih, kok jadi suka melamun gini ya hari ini? Gitu batin si Otong, maka menyalaklah dia. Wih Dewi, jangan bengong di situ, kesambet. Nah, karena pacarnya mengiyakan bakal datang pas teleponan tadi, Dewi pun kemudian masak dong. Lagi-lagi dia melamun. Sambil motong-motong roti buat makan malam, Dewi menatap kosong. Ke entah manalah itu. Bukan awang-awang juga sih, karena dia gak melihat ke atas. Pokoknya dia gak konsentrasi aja deh intinya. Bersamaan dengan itu, lah kok kalung di lehernya kayak mengeluarkan akar gitu ya, merambat ke bawah kulit Dewi. Kerasan nih kayaknya kalung di leher Dewi sampai berakar. Pas asik melamun sambil motong-motong roti, Dewi gak sengaja mengiris jari jemarinya. Waduh, gimana sih kamu Wih? Masa iya jari-jarimu mau disajikan buat makan malam sama pacarmu juga? Dia segera menarik tangannya dan... Untunglah itu hanya lamunannya.
Dewi kemudian memandang ke cermin. Entah kenapa kalung di lehernya menarik perhatian. Dia lantas menunduk untuk mengamati kalung itu. Nah, pas Dewi mendongakkan kepalanya, dia melihat tulisan di kaca. Bunyinya, "Kamu sudah mengambil umpannya." Dewi jelas ketakutan dong, panik. Dia buru-buru melepaskan kalung itu. Dia enggak mau kena kutukan. Aduh, tapi kayaknya udah terlambat. Saat Dewi kesulitan melepaskan kalung itu, dia melihat ada jari jemari dengan kuku-kuku hitam runcing dari balik pintu. Itu juga kembali membuktikan bahwa sosok tersebut bukan superstar Bollywood yang mau ngajak Dewi berjoget ala Petak Umpet. Bagai terhipnotis, Dewi malah mengikuti sosok itu masuk ke ruang gelap. Lalu terdengar suara-suara gaduh. Tunggu, kayaknya suara orang makan. Jangan-jangan... Oh, tapi itu Dewi keluar lagi. Loh, tapi kok auranya beda? Kayak bukan Dewi. Gawat. Nah, pacarnya Dewi datang tuh. Mau makan malam. Tapi kok senyumnya Dewi aneh banget sih? Ada apa ini dengan Dewi? Jangan-jangan...